Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BTS Bercanda Tapi Santai, dipersembahkan oleh Gue mau cerita nih. Ini tentang cerita apes gue waktu masa kecil, di mana gue udah bergabung sama PT Bes untuk mendapatkan Pajero Sport. Gue cuma bercanda. Jadi waktu gue kecil, gue sedang main petak umpet sama teman-teman gue. Jadi entah kenapa gue ngumpet terus. Ada sesuatu terjadi sama diri gue. Gue digigit sama anjing. Mungkin dia pikir gue abangnya apa-apa, gue gak tahu ya. Tapi bagaimana cerita sepenuhnya? Kayaknya gak usah gue ceritain lah ya. Gimana kalau kita langsung ke segmen 3? Thank you ya. Thank you udah dengerin cerita gue. Pak, ganti baju. Oke, kita lihat deh. Ini ceritanya. Ini. Bebas nih, asik gue jadi Wendy. Asik coy. Asik banget, Wendy. Asik coy. Itu. Ini kan kejadian gue masih SD belum punya tato juga. Masih SD. Oh. Ya udah lah, kan lu akhirnya sekarang bertato gak? Ya iya, tapi SD kan belum. Ya udah, kalau gue sih dari SD udah bertato. Iya, lu makan tuh anaknya. Duduk. Gue dari kecil, dari muda tuh belum punya tato. Tapi apa beda sama lu? Dia punya apa? Dia masih muda udah janda. Itu mah beda. Diki. Wendy. Kita main petak umpet sama Hello Kitty, Hello Kitty yuk. Tadinya kali Hello Kitty salah. Gak ada di kampung gua Hello Kitty, Hello Kitty gak ada. Lu jangan maksain mainan lu ya di daerah gua ya. Kebanyakan protes. Banyakan nih, protes yang penting. Kita ikutin aja dulu ceritanya. Ceritanya tuh begini, lu mana tahu. Diki, ayo Diki. Ayo Wendy. Kita main. Tunggu dong. Eh. Lu mah gak pada observasi sih. Apa? Gua kecil gak main gundu. Lalu main apa? Main saham. Jangan sembarangan lu. Ah udah, gua gak mau nanggepin lu, ntar gua viral lagi. Ya, punya aja. Kenapa? Ini emang teman gua kecil udah nikah. Oh nih. Bukan. Oh. Ajis. Ini teman-teman kita. Sini. Ajis. Apa Wen? Sini. Wendy gue. Wendy gue. Wendy. Oke. Kaget sama tosnya, kagetnya. Gua kecil enggak ngegaruk kayak lu ya. Bersih gua. Ini kan banyak banget deh, lu anak mana lu? Tahu. Oh. Anak ribut lu. Gua anak SMP yang salah batik. Apa? Ini ngajak perempuan dong, kan kita mau main gundu. Iya. Kan bisa main. Ini sih, ini teman gue Agnes, dia baru pindah. Halo. Oh, Agnes baru sini pindah. Iya. Nyepet mentamnya punya enggak? Enggak. Terus aku pinjemin ya. Agnes, kamu aku Wendy. Oh, ini Wendy. Agnes. Dia anak kecil favorit di daerah sini. Oh, gitu. Aku ya. Geng kampung ini aku. Di kampung ini. Iya, dia yang megang ketua geng. Ini Agnes baru pindah. Wendy. Main gundu yuk, teman-teman. Dia bisa, dia ngerti main gundu. Jago. Bawa gundu. Kasih lihat, Nes, gundunya. Bentar. Oh. Wah, hebat nih. Wendy, si Agnes nih jago banget nyentil. Nyentil siapa? Nyentil gundu. Oh. Iya. Gua kira nyentil pemerintahan. Iya. Pokoknya nih, Agnes itu jago main apa aja. Main gundu jago, main benteng jago. Dia cuma satu yang gak bisa permainan. Apaan? Main nuduh orang asal-asalan. Gak boleh. Guys. Hah, guys? Pada lapar gak? Lapar nih. Lapar. Bang, kue rangi dong. Bang, kue rangi ya. Bang. Enggak. Ya, kau.
bohong lu. Ibu mukanya dua, Bu. Ibu mukanya lu. Ibu, sekarang ibu jujur. Muka ibu yang mana? Ini. Lah itu. Lah, mana? Ya udah, Kang. Udah, sini pelototin lagi dia. Jangan main di jalan bahaya, Agnes pulang dah. Yo, ibu enggak kok. Ini teman-teman aku baik semua tuh. Itu tenang aja baik. Nih ada Wendy yang jaga. Ah, Wendy lu ngajakin jangan tengah jalan begitu, kenapa sih? Lah namanya juga lagi main, namanya juga anak-anak. Jangan main gundu, yang lain aja bahaya, main petak umpet aja deh. Bu, petak umpet saya ikut. Ibu-ibu ngapain ikut-ikutan, Bu? Kaki saya kekilir nih, bisa dibenerin enggak? Iya. Kamu urutin urut. Eh, udah kita main petak umpet aja, Wendy. Sama. Eh, main petak umpet. Ini salah. Yuk, main petak umpet aja. Ya, ayo, Ajis, kamu yang jaga. Aku. Kamu yang jaga. Aku ikut okay. Ya. Ya, ya. Oke. Okay. Mau ikutan. Ibu ikut. Mau ikutan. Ya. Agnes juga ikut ya. Abang ya. Ikutan. Kamu mau ikut? Enggak kan? Ya udah, Abang duduk aja deh. Oke. Okay, ya. Udah. Siapa? Kang Kuerangi. Itu sampai 10 ya. Ya, itu wagapat mah. Eh, waktu itu perjanjiannya yang jaga itu sampai 10 tahun. Wah, lama banget. Lama banget. Lama ya? Itu setara 2 tahun Pak Jokowi memimpin dong. Iya, iya, iya. Lama. Aduh, ya. Pak dicolek lagi dia udah pakai baju SMA. Ayo. Itu sampai 10 kan saya belum ngumpet. Iya, bentar. Ya. Ayo, semuanya ngumpet ya. Ya, oke. Ya. Oh, ngumpet ya. Dia benar ngumpet beneran. Tuh agak pat manam jawaban lalu. Hah. Wah, maghrib nih. Kita aja sholat ya. Ini rese atau tadi nih? Ini rese. Si Ical juga rese. Ikut aja dia. Ikut aja. Ayo sekali lagi serius ini. Yuk, Bu. Sekali lagi, Bu. Serius. Tadi. Serius ya, bener ini ya? Iya. Ini hampir rampung ya? Iya. Ya sampe macem-macem. Udah segmen tinggal nih. Ayo masuk anjing, masuk. Lu gua doain lu ya, lu anak band. Lu off air tiba-tiba suatu hari musik lu begitu aja lu. Serem banget. Padahal lu lagi ngiringin Ari Lasso. Musik lu begitu. Deng, 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 deng. Ntar ini, jadi gak nih? Jadi. Lanjut. Iya lanjut. Kalau gak saya ada janji ketemu Yanti. Yanti? Krisdayanti, saya kan Yunisara. Bukan. Jauh banget Yunisara. Oke ya. Wah. Mana ya? Tapi kok kayak ada suara gonggongan anjing ya? Jadi bukan si Ajis dengar suara anjing. Si Wendy kan ngumpet di samping mobil. Nah terus ini lu godain temen lu yang jaga, godain Ajis. Gitu. Nggak lama nongol babi nih. Anjing kali. Karena lu lagi suara anjing dipikir sama tuh anjing ngajak main. Oh. Akhirnya digigit. Wah. Itu ceritanya. Ulang. Wendy. Dari gua berarti dari ya. Lagi ya. Lagi. Boleh. Ya, bisa masuk lagi. Aji jaga, Aji jaga. Jaga ya. Lu gonggong yuk, lu gonggong. Gonggong ya, udahin ya. Wendy-nya. Ya. Yuk. Tuh agak pat manam jawaban lan lu. Kok dia gak keluar-keluar dari sini? Udah mulai berani lu ya. Udah mulai berani. Sono. Kok dia ngeliat nih, ada filmnya di situ. Ada TV. Ada layar. Ada TV-nya di sono. Kok gak nongol. Lagi. Anjing diharap gimana sih? Toke dong. Jadi pas Wendy begini, anjingnya nomprok dari belakang. Lu berarti dari sini pundak. Situ. Ini ya sini aja langsung tuh. Lu langsung nomprok gini ya ke badannya Wendy. Ya. Gak ada anjing nomprok ke badan orang, gak ada. Ada. Dia juga ngegigit. Ya gigit dia nomprok di sini, anjingnya kecil yuk. Oh anjing. Segini nih, segini. Itu
mah baterai, bukan anjing. Enggak, anjingnya kecil. Dia naik ke pundak gua terus gigit di pundak kanan gua. Oh. Dah, guguk lagi cerita. Guguk lagi dah Wendy-nya. Terus lu mondar-mandir cerita di sini Ayu godain. Godain Ajis. Guguk gitu. Guguk. Lu enggak ngeliat ceritanya. Oh, ngeliat mana ya? Nah, gitu. Guguk. Muncul dah tuh. Mana ya? Kok kayak mana ya? Templok ini. Ya, templok di ya, templok. Gini. Ya, gini. Templok aja. Berani dia nempel. Berani banget lu deh nempel templok. Berani nempel gua lu. Jangan. Ada apa ini tadi rame-rame? Kegigit anjing temennya nih. Ah, si Wendy. Saya kegigit anjing, Bu. Gigit anjing? Ini anjing ibu, kan? Sini. Ini anjing ibu, kan? Iya, ini anjing saya. Bu, let the dogs out. Coba, coba nyanyiin ulang. Who are you? Who let the dogs out? Gitu. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Bu, mending ibu jangan ngurusin anjing deh. Iya. Urusin kaki ibu yang keluar dari sendal. Iya loh, Pak. Kalau baju muslim di lantai berapa? Lantai 2. Oke. Iya. Ini kenabak ya. Kenabak ya. Bu. Ada mau nyari apa lagi? Ini teman-teman penasaran gimana sih caranya main bambu gila, Bu? Punya bos namanya Nyasar. Ya, Nasar. Gak ngerti. Hai, hai, hai. Nyonya. Bapak. Bukan, saya mau nanya nyonya kemana? Kok nggak ikut sama tuan? Kamu menyakiti perasaan saya. Kamu tahu saya orang sendiri. Sebagai ART terbaik di rumah ini, saya mencoba memberikan yang terbaik buat... Tapi aku nggak suka. Kamu dari tadi ngomongin aku di belakang. Aku mendengar semua apa yang kamu bicarakan. Padahal kamu bisa bicara di depanku. Orang semua tahu kalau aku ini orang kaya. Dan sekarang yang penting aku lapar. Apakah kamu punya makanan? Aku mau makanan yang enggak boros, yang irit, yang hemat. Otentik juga rasanya? Tentu! Gak bikin kantong kering? Gak bikin kantong kering tentunya. Omo. Itu gak ada. Pak Wendy, ya, tulisannya ke sana. Enggak, mukanya Pak Wendy. Masa kok kasih ini omo-omo enggak dong? Kenapa ke sini? Ya enggak, tapi mak mukanya tuh ngomongnya berah. Omo-omo. Buat King saya, saya sudah siapkan yang spesial. Ini dia makanan yang rasanya otentik Korea dan cocok di lidah kita. Dua. Nih, sarimi isi dua ayam pedas Korea. Oma, oma. Pemirsa sini nih, aku kasih tahu. Ada yang baru loh dari sarimi isi dua. Sarimi isi dua ayam pedas Korea. Kamu emang paling tahu kesukaan aku, Wendy. Aku sekarang akan menyantap ini. Coba. Agi. Agi, pokoknya ya, ini tuh ya pedasnya omo, bumbunya sarang henyo, minyak ndut-ndut, ya Allah. Wencana, porsinya juga banyak, bisa buat sharing, juragan. Annyeonghaseyo,
harganya juga hemat, gak bakal bikin kantong jebol. Makan lagi? Makan lagi pokoknya. Kamu gak usah ikut makan, aku dulu aja. Iya. Omo-omo, jinca? 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 Kalau gitu, aku mau stok yang banyak, King. Biar King bisa happy terus makan sarimi isi 2 ayam pedas Korea. Bagus itu. Jadi, siapa yang gak mau mie yang harganya hemat? Udah gitu porsinya bisa sharing lagi sama keluarga. Ya, sarimi isi 2 pedas Korea, enaknya 2 hebat. Sarimi isi 2 pedas Korea imida, 2-2-2-2-2 eba. Rasa baru bikin penasaran enaknya, 2-2-2-2-2 eba. Bumbu Koreanya sarang heo, pedas-pedasnya bikin jerit opo. Mie Koreanya endo kiowo, sarimi isi 2 pedas Korea, enaknya 2 eba. Bapak mau naro gak? Bukan! Lihat KTP saya, Wendy Armoko. Munaro. Marah-marah. Ayo Boyan duduk yuk. Ah Bapak, mendingan kita foto dulu. Aman? Aman? Aman. Ya, kamu foto bareng yuk. Foto bareng yuk. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan BTS. Bercanda tapi santai. Dipersembahkan oleh... Santai.